Setelah Yoyo, kini giliran gitaris grup band Padi, Ari Trisusiono, yang dibekuk Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan. Ari ditangkap Kamis 22 Januari 2015 pukul 3 dini hari di sebuah studio musik di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan bersama sejumlah barang bukti. Proses penangkapan Ari bermula dari dibekuknya seorang bandar narkoba bernama Iman. Penangkapan saudara Ari Trisusiono didahului oleh penangkapan bandarnya atau pengedarnya bernama Rohiman alias Iman. Kepada yang bersangkutan kita dapatkan 3 klip sabu dalam satu paket, 5 klip sabu dalam satu paket, beberapa cangklong, beberapa aluminium foil, beberapa korek api, dan beberapa alat pengisap sabu lainnya. Atas tertangkapnya Rohiman alias Iman, polisi mengaku masih akan menyelidiki keterkaitan jaringan peredaran narkoba kelompok Rohiman dalam penyediaan narkoba untuk kalangan artis.